selamat pagi waktu Norwegia, Prof. Selamat pagi, Pak Heru. Pak kabar? Ya, baik, Pak. Ini ada Budikan yang sudah hadir, Budikan Abah Mundip. Selamat iya. siang, Bu Dekan. Prof. sudah join dengan kita ini. Wah, selamat pagi ya waktu Norwegia ya. Selamat pagi Bu Widyo, Bu Widowati. Ya. Yeah. Sudah berapa lama ini tidak pulang ke Indonesia? <laughs> Kemarin April sampai Juni sempat pulang ke Indonesia. Oh iya. Yeah. Yeah. Tapi itu setelah dua tahun mungkin karena COVID. <laughs> ya. <Yeah>. Iya. <laughs> yeah. Yeah. Isi lima jam ya, Prof. Dengan sana aja. Betul, bedanya lima jam saat ini. <laughs> Makanya ini kita <tuh> mulai jam dua kan, ya, biar sana nggak terlalu pagi. Iya, iya, iya. Ini mahasiswanya kebanyakan S1 berarti ya, Pak Heru? Ada S1, ada S2. Baik, ya. S1-nya ya. tingkat berapa? S1-nya ada yang apa tahun pertama ada juga yang eh, tahun ketiga yang ikut apa mata kuliah pilihan sistem kontrol linier itu tadi saya minta oh, yeah. join ke sini juga ya biar mm -hmm. nambah wawasan. Iya. Yeah. Gimana kalau diajar dari apa profesor Norwegia gimana gitu saya kasih. Iya. <laughs> <laughs> yeah. biar termotivasinya apa anak-anak kami ini adik-adik kita ini biar termotivasi mengikuti bisa Prof Agus ini biar, biar bisa apa go internasional kan iya <tih> 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 Mas MC-nya, Yasit sudah siap? Sudah Pak. Oke. Uh, mohon izin untuk bisa dimulai. Bagaimana ini? Iya, silakan. Ya, saya kira sudah. Melis sambil menunggu yang mau bergabung, jadi masih ada yang izin terlambat. Ada Gak kuliah, ya. Silakan, Mas. Ya, dimulai saja. Oke, okay, baik, Bu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, respectable the Dean of Faculty of Science and Mathematics di Penogoro University, uh, Miss uh, Prof. Widowati, SSMSI uh, Honorable the Head of Mathematics Master Program. Faculty of Science and Mathematics di Menunggoro University, Mr. Dr. Redentus Heru Cahyana, SSI, MSI. Our Honorable Speaker, Prof. Professor Hasan, from Norwegian Hasan, of Science University Technology, Science uh, Honorable Technology. Dr. Hasan, Prof. Ansori, Hasan, The... Our, our honorable lecture of mathematics master program, mathematics department, Faculty of Science and Mathematics, Ipanagoro University, and honorable to all participants. First of all, present thanks always be open to our Almighty God so that we can conduct this event in good health. Today is a great honor for me, Muhammad Bayazid, to be here as a master of ceremony in this event. Visiting lecture with the topic Estimation and Control of Dynamical System Theory and Application. Excellencies, ladies and gentlemen, before we start our agenda, let me read the structure of this event. First, opening and documentation. Uh, second, welcoming speech from the Dean of Faculty Science and Mathematics, Diponagoro University, Professor Vidwati SMC SSEMSE. Uh, third presentation and discussion by our keynote speaker Professor Agus Hassan. Uh, fourth certificate submission to our honourable keynote speaker by head of Mathematics Master Program Diponegoro University. And fifth documentation and closing. Okay, the first agenda is opening. Let's open our agenda by praying according to individual belief. Prayer is begun. Okay. Uh, for all participants, please open your camera to take some pictures for documentation. Uh, okay, please open your camera to take some pictures for documentation. Okay, uh, the second agenda is welcoming speech that will mm -hmm. be delivered by the Dean of Faculty of Science and Mathematics Diponegoro University to Ms. Prof. Widowati. The, the opportunity is yours. Thank you very much for Master of Ceremony, Muhammad Yasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, Profesor Agus Hasan PhD from Norwegian University of Science and Technology. Thank you very much for your joining in this event, Prof. Agus. Excellencies, Farihin PhD as a vice dean for academic and student affairs of the Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University. Honorable Dr. Heru Cahyana MSI as the Head of Mathematics Master Program and also Dr. Susilo Haryanto as a Head of Mathematics Department, Faculty of Science and Mathematics. Dr. Muhammad Fadli Ansori as a moderator dear lecturer at Faculty of Science and Mathematics and all participants. It is my great pleasure to cordially welcome you to the Faculty of Science and Mathematics program visiting lecturer events. First of all, let us thank Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious and merciful God, because with his permission today, We can gather here to join together for online visiting lecturer events. My sincere gratitude, especially to Professor Agus who will be today's speaker, and to all participants for their great contribution in promoting sciences and technology for Diponegoro Akademia. In addition for today's lecture, the topic of the material is estimation and control of dynamical systems, theory and application. It is an hour for us to get a direct lecture from Professor Agus Hasan, PhD. Ladies and gentlemen, as we know that Kiponegoro University Is one of the leading universities in Indonesia, as well as the Faculty of Science and Mathematics, which is one of the best faculties at Kiponagora University. Kiponagora University's significant achievement and development can be seen through the exponential growth of science and technology through innovative research products increasing number of international publication in highly reputable journal and also internationalization activities. Therefore we continue to improve our ability to become a research faculty with international reputation. It is in line with our vision. To achieve our vision, one of them is visiting lecturer activities. With this activity, we hope that the speakers can share experiences and share knowledge with all participants. In the near future, I wish that Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University, can collaborate with Norwegian University of Science and Technology. The activities such as joint research program for academic staff member. Of course, the topic of the research activities might include research related with mathematics, statistics, and information science. And also, we can collaborate, join publication, seminar. Or workshop. Also, the academic staff and student exchange. In the framework of cooperation, academic staff and students shall be involved in the exchange program by visiting the location, both faculties to contribute the formal education. And then the academic staff may also be included in visiting lecturer or professor programs. Ladies and gentlemen, last but not least, by the grace of God Almighty and consent of all participants, on behalf of Faculty of Science and Mathematics, I am as the Dean hereby announce that online visiting Professor Evan with the topics estimation, and control of dynamical systems, theory and application is open. I encourage all participants to participate actively in the interesting discussion. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Vidavati, for the welcoming speech. Uh, ladies and gentlemen, uh, the next agenda is the primary agenda. That is presentation and discussion by, by our keynote speaker, Professor Agus Hassan from Norwegian University of Science and Technology, with the topic Estimation and Control of Dynamical System Theory and Application. And led by our moderator, Dr. Muhammad. Fandi Ansori, MSE. Now, I would like to invite Dr. Muhammad Fandi Ansori, MSE to lead our discussion. To Dr. Muhammad Fandi Ansori, the time is yours. Thank you, Mr. Yazid. Hello everyone, greetings from Semarang. Welcome to the visiting lecture series. My name is Muhammad Fandi Ansori. It is my pleasure to introduce to you all our guests today, Professor Agus Hasan, PhD, full professor in cyber physical systems at the Department of ICT and Natural Sciences from Norwegian University of Science and Technology, NTNU Norway. This is a brief, brief curriculum detail of Professor Agus Hasan. His educational background, Bachelor of Science degree in mathematics with laude from Institute of Technology Bandung, Indonesia in 2006, Master of Science degree in Petroleum Engineering from NTNU Norway in 2009, and PhD in cybernetics engineering from the same university in 2013. His research, achievement, and skills. The research interests of Professor Agusasan are robotics and autonomous systems, energy systems, data-driven modeling and simulation, and digital twin. From the Scopus database, it is documented that Professor Agusasan produced 15. Publications in various reputable international journals and conferences, gained 477 stations, and had Scopus H index 11. Professor Agusasan is IEEE senior member, IEEE technical committee member, and IFAC technical committee member. Professor Agusasan is a recipient of ISME Best Paper Award in Mechatronics in 2015 he also mastered some programming languages such as c++, python, matlab, and fortran and plc. his working experience. from 2007 to 2013, he was a research fellow in NTNU norway. from 2013 to 2016, he was a postdoctoral fellow in the same university. from 2016 to 2021, he was an assistant professor in stu denmark. And since 2021, 98% he is a full professor in NTNU, Norway. So, without further ado, I, I would like to have Professor Agoshasen to take the screen stage and deliver his lecture entitled "Estimation and Control of Dynamical Systems: Theory and Application." The time is around 90 minutes, up to two hours, including question and answer section. Please, Professor Professor the screen is yours. Yeah. Terima kasih perkenalannya uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ini kita campur saja ya Bahasanya jadi saya Dalam bahasa Indonesia tapi presentasinya dalam bahasa Inggris Karena saya Baik, pikir Itu lebih uh, Mengena juga Jadi terima kasih Mas Pandi Yang sudah memperkenalkan Jadi untuk Materi yang akan disampaikan kali ini, judulnya adalah mengenai modeling, estimation, and control of dynamic system uh, yang mencakup teori dan aplikasi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mandi bahwa saat ini saya bekerja sebagai profesor di jurusan ICT, Information and Communication Technology (NTNU), dan juga sebenarnya. Per bulan kemarin, saya juga menjadi ajung profesor di jurusan matematika ITB. Sebagai perkenalan terlebih dahulu mengenai Norwegian University of Science and Technology atau NTNU, jadi NTNU itu lokasinya di Norway. Norway itu di Eropa Utara. Kalau bisa lihat di peta ini, jadi langsung berbatasan dengan Sweden, kemudian dengan Denmark. Uh, karena di utara jadi krimnya lebih dingin dibanding Eropa lainnya. Kemudian Norway itu negara yang luas wilayahnya cukup besar, lebih dari Jawa ya, tapi penduduknya sangat sedikit sekali, jadi cuma 5 juta orang. Jadi bisa dibayangkan ya kalau uh, Jawa gitu, tapi penduduknya cuma setengah Jakarta itu sangat tersebar di mana-mana. Kemudian NTNU sendiri ada di tiga kota di Norway. Kampus utamanya itu di Trondheim. Kemudian saya sekarang lokasinya di Alsun. Kemudian ada satu lagi di Jovik dekat dengan Oslo yang merupakan ibu kota Norway. Nah, kalau dilihat ini berapa gambar kurang lebih seperti ini karena bisa dibayangkan jumlah penduduk yang sedikit jadinya alamnya masih kebanyakan asri ya NTNU jumlah penduduk jumlah uh, mahasiswanya sekitar lebih dari empat ribu kemudian kita sudah menghasilkan lima Nobel Prize winner dalam bidang fisika kimia dan juga kedokteran jadi NTNU itu memang lebih kepada ilmu ilmu science and technology sedangkan untuk ilmu uh, uh, mengenai ke, uh, hukum misalkan atau kedokteran itu lebih ke University of Oslo di di selatan ini Nah, ini outline yang akan kita bahas. Kita mulai dengan introduction, uh, di mana saya akan memberikan sedikit motivasi. Kenapa sih ini uh, topik ini itu penting, gitu ya? Kemudian kita akan belajar mengenai modeling, estimasi, kemudian ada satu uh, contoh mengenai COVID, uh, pemodelan COVID. Kemudian kita juga akan membahas mengenai kendali atau kontrol, dan diakhiri dengan uh, summary, gitu ya nah kita mulai dari motivasi dulu kenapa sih kita butuh pemodelan karena setelah kita punya model kita harus mengestimasi kemudian kita harus mengendalikan itu biasanya urutannya juga mungkin kadang kita juga harus mengoptimasi sistem nah tapi kenapa kita harus butuh model matematika gitu ya saya kasih ilustrasi dalam bidang oil and gas karena kebetulan saya masternya juga di bidang oil and gas jadi oil and gas itu ada yang offshore di laut lepas gitu, ada yang juga onshore, ada yang di daratan. Nah, either offshore atau onshore, lokasi minyak itu berada di bawah permukaan tanah gitu ya. Dan lokasinya bisa jauh sekali, bisa antara 1 km sampai 10 km. Jadi dibayangkan itu sangat dalam sekali. Yang jadi masalah adalah kita tidak bisa melihat lokasi laser keluar ini secara kasat mata gitu karena kan tertutup dengan tanah gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Biasanya ada geologis datang ke lapangan, kemudian mereka melakukan seismik. Dari hasil seismik mereka bisa dapat gambaran, oh di sini ada ada minyak nih gitu. Di dalam tanah ini ada minyak gitu. Tapi informasi itu tidak cukup karena mereka juga tidak tahu seberapa banyak minyaknya, seberapa banyak gasnya gitu kan. Jadi itu cuma in informasi kasar bahwa di lokasi ini kemungkinan besar ada minyak. Nah, untuk mengetahui minyak itu memang ada atau tidak maka dilakukan pengeboran, pen Gitu ya. Jadi orang mel melakukan pengeboran uh, bisa dan sumur minyak itu itu sangat kecil. Jadi dibandingkan sumur air, kalau sumur air kan bisa satu meter atau satu setengah meter diameternya, tapi kalau sumur minyak itu diameternya cuma sekitar 30 cm sampai 50 cm itu paling paling uh, besar gitu ya. Jadi sangat kecil sekali. Sedangkan kalau kita pikirkan ya, itu kan panjangnya bisa sampai 10 km. Jadi kalau dilihat sebenarnya sumur minyak itu kayak seperti ini apa? Uh, rambut gitu. Jadi sangat tipis sekali sebenarnya kalau dibandingkan dengan skala dari uh, tempat minyak ini berada gitu. Nah, untuk mempelajari di mana lokasi minyak yang akurat gitu ya maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat model dari uh, lokasi minyak ini atau model dari reservoir ini. Nah, bagaimana cara memodelkan ini? Itu biasanya dimodelkan sebagai persamaan diferensial parsial misalkan uh, yang variabelnya itu uh, yang ini kita kita ketahui adalah pressure-nya atau tekanan, temperaturnya juga mungkin saturasinya seberapa banyak minyak ini di lokasi tertentu gitu. Nah kalau kita lihat ini adalah model yang di generate melalui persamaan matematik kita gitu, yang di bawah ini yang berwarna-warni. Yang warnanya biru itu air, yang warnanya hijau itu minyak dan yang warnanya merah itu gas. Nah kita kan pasti ingin memproduksi minyak gitu ya, karena kalau air kan sudah banyak gitu nah tapi kita kita harus pikirkan ini untuk membuat sumur minyak itu harganya sangat mahal sekali jadi satu harga satu sumur minyak itu kalau di laut utara di norwegia itu harganya bisa antara 100 juta usd sampai satu miliar usd jadi triliunan gitu harganya sangat mahal sekali nah berarti kita harus memastikan nih sebelum kita memang menggali kita harus memastikan bahwa ketika kita menggali itu tepat di, di di dalam layer minyak gitu jangan sampai masuk ke formasi yang banyak airnya atau banyak gasnya ya. karena kita ingin yang kita ingin produksi adalah minyaknya nah di sinilah uh, salah satu aplikasi dari pemodelan matematika gitu jadi kita membuat model matematika kemudian kita mengestimasi uh, kondisi saturasi dari si uh, si reservoir ini sehingga kita yakin gitu bahwa di daerah sini itu minyaknya sangat banyak sedangkan di sebelah sini misalkan ini lebih banyak air makanya kita harus mengebor sampai ke layer sebelah sini gitu nah ini semua adalah uh, bisa bisa dilakukan karena adanya pemodelan matematika gitu ya nah ketika kita bisa melakukan pemodelan matematika jadinya sebelum benar-benar mengebor maka kita bisa melakukan what if skenario gitu ya jadi what if skenario itu kita melakukan uh, apa sih apa yang akan terjadi kalau kita mengebor di sebelah sini apa yang akan terjadi kita jika kita mengebor di daerah lain misalkan jadinya nanti lebih optimal ketika kita mau uh, menghasilkan minyak dari lapangan ini kemudian Hal yang kedua, kenapa kita membutuhkan model matematika adalah melakukan forecast atau melakukan prediksi apa yang akan terjadi misalnya setahun ke depan apakah minyaknya masih uh, diproduksi dengan rate yang sama ataukah mungkin nanti depleting ya jadi semakin sedikit ataukah ada hal yang lainnya gitu. Kemudian juga untuk mengestimasi uh, state gitu ya atau parameters yang kita tidak bisa ukur gitu jadi kalau kita perhatikan di sini misalkan ini reservoirnya itu luasnya bisa mungkin 10km kali 2km jadi sangat besar sekali sedangkan sumurnya seperti yang tadi saya katakan itu sangat kecil sekali nah yang bisa diukur adalah daerah sekitar sumur gitu sedangkan daerah lainnya itu tidak bisa di tidak bisa diukur uh, gitu nah akibatnya kita harus membuat suatu metode bagaimana caranya mengestimasi kondisi yang tidak bisa kita eksplorasi dengan menggunakan pengukuran yang sangat sedikit nah itu sangat mungkin sekali Nah, jadinya salah satu ini salah satu contoh dari kegunaan model matematika dan hal yang lainnya juga untuk mengontrol dynamic system misalnya kita ingin mengetahui kita punya berapa, ada 10 sumur misalkan, kemudian untuk mengoptimalkan produksi misalkan sumur mana sih yang harus diproduksi lebih dahulu misalnya, atau ada berapa banyak sumur yang harus kita bor sehingga apa keuntungannya maksimal dan sebagainya. Jadi banyak sekali kegunaan dari model matematika itu. Namun mudah mudahan ini memotivasi gitu ya teman-teman bahwa matematika itu bukan cuma Uh, rumus yang ada di atas kertas tapi juga memang aplikasinya nyata gitu ya uh, yang saya pelajari ini di bidang perminyakan sekarang saya juga mengerjakan beberapa pekerjaan di bidang wind farm uh, kemudian juga robotics, gitu ya itu banyak sekali aplikasi dari matematika ini contoh lainnya mengenai aplikasi matematika itu di bidang uh, pengeboran, manage pressure drilling Nah, jadi ketika orang melakukan pengeboran, itu mereka punya yang disebut sebagai drill string. Jadi si drill string itu uh, terbuat dari baja dan dia berputar gitu ya. Dia berputar, kemudian mengebor ke bawah. Di sini ada drill bit, beat. drill bitnya juga berputar. Nah, drill bit ini terbuat dari bahan yang sangat keras sekali, bukan cuma baja, tapi juga dari berlian. Karena berlian kan material yang sangat kuat gitu ya. Makanya ini salah satu penyebab kenapa sih pengeboran itu sangat mahal sekali karena memang material yang digunakan juga spesial gitu. Nah, ketika melakukan pengeboran minyak itu di dalam drill string ini harus diinjeksikan fluida gitu ya. Kenapa? Tujuannya adalah kalau kita menginjeksikan fluida maka fluida ini akan ke bawah kemudian mengangkat kotoran-kotoran yang hasil dari pengeboran di sini. Karena kan yang dibor di sini itu ada lumpur, ada juga batu, ada juga mungkin kerikil dan sebagainya. Dan ini harus diangkat. Nah, untuk mengangkat si kotoran di sini itu harus diinjeksikan fluida dan fluida nanti naik naik kembali ke atas. Jadi nanti dibuang. Yang jadi masalah di sini adalah untuk melakukan pengeboran ini kita harus mengetahui secara pasti tekanan yang ada di drill bit ini gitu. Nah, kenapa? Karena kalau tekanannya terlalu tinggi, maka si formasinya, ya, formasi batuannya itu bisa hancur gitu. Tapi kalau tekanannya terlalu rendah, nanti si sumurnya itu bisa kolaps. gitu. Jadi si uh, formasinya itu bisa masuk ke dalam sumur. Jadi, sumurnya bisa hancur juga. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa si tekanan di sini itu harus benar-benar diketahui. Yang jadi masalah kalau kita uh, menyimpan sensor kita gitu ya, di sini ya, sensor untuk pengukur tekanan itu tekan sensornya itu tidak akurat. Jadi tidak akurat. Misalkan kalau di uh, tekanan se sebenarnya itu uh, 100 bar misalkan, tapi ketika diukur ternyata jadi 120 bar atau mungkin juga 80 bar karena tidak akurat. Ini daerah di sini itu sangat susah untuk di, diketahui. Sedangkan yang lebih akurat adalah kalau kita menempatkan sensor di atas di top drive. Nah jadi permasalahannya di sini adalah bagaimana cara mengestimasi pressure di sini tekanan di sini. Jika yang diketahui adalah pengukuran yang ada di atas. Nah kita menggunakan model matematika yang bisa mendeskripsikan uh, mendeskripsikan uh, penjalaran tekanan yang ada di dalam drum itu. Jadi itu adalah salah satu contoh penggunaan model matematika dan yang terakhir yang mungkin lebih relevan ini mengenai autonomous car atau mobil otonom gitu ya jadi apa itu mobil otonom mobil otonom itu adalah mobil yang bisa uh, bergerak sendiri ya dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ada intervensi dari manusia ya jadi kalau Tesla misalkan itu ada mode car-nya juga tinggal pencet satu tombol kemudian kita uh, putuskan juga mau pergi dari mana ke mana maka si mobil itu akan bergerak gitu ya. Nah, matematika juga di sini ada uh, perannya gitu ya. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan ini mobilnya ingin bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang kuning itu adalah uh, jalur yang sudah didefinisikan gitu ya. Itu sudah sudah predefined, kita sudah menentukan yang yang Uh, kuning ini. Nah, yang biru ini di generate dari model matematika gitu ya. Yang menggambarkan apa yang akan terjadi dengan mobil ini misalnya 10 detik ke depan gitu ya. Karena kalau kita punya model matematika dalam bentuk persamaan diferens misalkan kita bisa uh, melakukan simulasi uh, to the future gitu ya. Yang apa yang akan terjadi uh, di, di masa yang akan datang. Jadi yang kuning itu predefined sedang dan trendy artinya si mobilnya harus mengikuti yang kuning gitu ya, sedangkan yang hijau itu dijinir dari matematika, dari model matematika. Nah, uh, ketika kita ingin menentukan berapa uh, derajat, misalkan stirnya berbelok ke kiri, ataupun misalkan menentukan berapa besar uh, pedal gas yang harus kita pencet gitu ya, secara otonom maka ini bisa dimodelkan dalam bentuk masalah optimisasi. Jadi bagaimana cara menentukan kontrol input yang tepat ke mobil ini sehingga jarak antara yang kuning dengan yang hijau itu minimum. Karena kalau jaraknya minimum artinya si mobil ini akan mengikuti jalur yang kuning. Gitu kan? Nah ini salah satu aplikasi dari model matematika. Dalam hal ini ada cabang Uh, pemodelan yang khusus namanya model predictive control. Kalau nanti belajar kendali itu bisa bisa belajar mengenai ini. Baik, itu motivasinya. Kemudian klasifikasinya untuk pemodelan matematika itu kita bisa melakukan beberapa klasifikasi. Misalnya ada model yang linier, ada nonlinier, saya pikir sudah jelas ya perbedaan linear dan non-linear itu. Kemudian ada yang diskret, ada yang continuous. Diskret itu loncat dari satu time step ke time step yang lain, sedangkan continuous itu bersambung gitu. Ada juga model matematik yang statik, yang statik itu biasanya dimodelkan dalam bentuk persamaan aljabar, sedangkan yang dinamik itu biasanya dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial juga ada yang ordinary, ada yang parsial. Kalau yang ordinary itu artinya si variabelnya bergantung pada satu variabel yang lain. Sedangkan yang parsial itu variabelnya bergantung pada lebih dari satu variabel yang lain. Contohnya, kalau kita ingin memodelkan misalnya kecepatan, kecepatan itu adalah fungsi dari waktu. Makanya nanti kalau bekerja dengan kecepatan masuknya ke ODI. Sedangkan kalau kita ingin memodelkan misalkan penjalaran temperatur ya di satu ruangan, temperatur itu fungsi dari posisi dan waktu. Nah, akibatnya nanti kalau kita ingin memodelkan temperatur dari suatu ruangan itu masuknya ke ranah PDE, Partial Differential Equation. Kemudian pemodelan matematika juga bisa dibagi menjadi deterministik dan stokastik. Kalau deterministik itu artinya kita mengasumsikan bahwa si sistem yang kita modelkan itu eksak gitu ya, jadi tidak ada ketidakpastiannya. Jadi kita yakin bahwa model yang kita buat itu benar-benar uh, menggambarkan uh, apa sistem yang, yang yang asli. Sedangkan stokastik itu artinya ketika kita memodelkan matematika uh, suatu sistem maka kita bisa asumsikan misalnya ada ketidakpastian. Di dalam sistem itu Jadinya mungkin kita bisa tambahkan Semacam random variable di, di pemodelannya Ada juga istilahnya time varying dan time invariant Jadi time varying itu artinya Si parameters di model itu bergantung pada waktu Sedangkan time invariant itu artinya Modelnya itu memiliki parameter yang konstan Nah saya langsung kasih contohnya saja nanti ya tapi intinya, kalau mengenai pemodelan itu, pemodelan matematik itu biasanya seperti ini: kita punya real world problems, ya, problem nyata. Kemudian, kita menggunakan banyak sekali mathematical tools, baik dari aljabar, analisis, terapan, gitu ya, dan sebagainya. Itu untuk membuat suatu model. Modelnya itu tidak harus satu, bisa juga bermacam-macam gitu. Jadi pemodelan matematik itu dia tidak unik. Tergantung bagaimana kita, cara kita melihat masalahnya. Nah, ketika kita punya model matematika, kita selesaikan, kemudian solusinya nanti kita kembalikan ke masalah nyata gitu ya. Nah, ini yang hal yang standar yang biasa kita lakukan sebenarnya nah, bagi matematikian ya. Yang jarang sekali dibahas adalah bagaimana cara memasukkan pengukuran atau data dari real world problem ini ke model gitu ya itu yang biasanya jarang dibahas kita gitu. nah ada banyak sekali caranya nanti kita kita bahas bagaimana cara uh, memasukkan data yang kita punya dari real world problem itu ke model matematika yang kita punya gitu ya saya kasih contoh mengenai pemodelan yang sangat sederhana misalkan uh, saya punya Mobil dengan masa M maju ke arah kanan, kemudian ketika melaju ke arah kanan, tentu saja mobil ini akan mengalami gaya yang uh, opposite, gitu ya, opposite direction yang arahnya ke kiri. Misalnya karena resistansi dari udara, atau bisa juga karena uh, friksi dengan jalan. Jadi, saya asumsikan si... Gaya yang berlawanan arah itu sebagai suatu konstanta b, gitu ya, dikalikan dengan kecepatannya. Jadi kalau semakin cepat mobilnya itu bergerak ke arah kanan, maka resistansinya semakin besar, gitu ya. Ini artinya dari b dikali dengan v. Nah, kalau kita ingin memodelkan uh, dinamika dari mobil ini, kita bisa mulai dari hukum Newton. Nah, kita ketahui dari hukum Newton itu Jumlah total gaya yang mengenai uh, mobil ini itu sama dengan masa dikalikan dengan percepatan, mass times acceleration. Gaya yang ada di mobil ini yang mengenai mobil ini itu ada U ya, U itu karena mungkin kita uh, menginjak pedal gas jadinya dia maju ke sebelah kanan. Kemudian ada gaya yang berlawan arah, makanya kita kasih nilai negatif gitu ya. B dikalikan V sama dengan m itu masa dari mobil dikalikan dengan percepatan. Tapi kita ketahui bahwa percepatan itu adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Makanya kita tuliskan si percepatan ini itu sebagai v dot. Nah akibatnya ini menjadi persamaan diferensial karena ada turunan yang yang involved di persamaan ini. Secara lebih jelasnya saya rearrange si persamaan ini itu menjadi seperti ini. Jadi yang persamaan diferensialnya itu saya tempatkan di sebelah kiri, sedangkan yang persamaan aljabarnya saya tuliskan di sebelah kanan. Jadi V dot sama dengan minus B dibagi M dikali V plus 1 dibagi M dikalikan dengan U. V di sini kita sebut sebagai state variable. M dan B itu adalah parameter dan u itu kita, sebagai, kita sebut sebagai control input. Apa yang kita bisa pahami di sini ini artinya bahwa kalau kita memberikan control input u terhadap sistem ini maka sistem ini akan menghasilkan kecepatan tertentu, gitu ya. Which is make sense because kalau kita ngasih u di sini, gitu ya, kita uh, mainkan pedal gasnya, maka nanti kecepatannya itu akan berubah. Dan perubahan kecepatan itu dimodelkan secara matematika seperti persamaan ini gitu ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari juga dari persamaan ini pertama bahwa sistem persamaan ini adalah linear, tidak ada terms nonlinearnya. Yang kedua bahwa sistem ini dinamik ya, karena bergantung terhadap waktu, bukan statik. Ini first order karena order apa turunan paling tingginya itu turunan pertama Kemudian sistemnya ini deterministik, jadi kita asumsikan si sistemnya itu pasti. Kalau misalkan kita tetapi uh, sebenarnya ya, ini kan asumsi gitu ya, berdasarkan asumsi bahwa misalnya kalau kita lihat asumsi yang saya buat itu uh, yang gaya yang opposite directionnya itu linear gitu ya, terhadap, terhadap kecepatan. Tapi mungkin bisa jadi ini tidak tepat gitu jadi bisa jadi uh, pertama si uh, gayanya itu bisa jadi nonlinier gitu ya kemudian bisa jadi ada pengaruh angin yang sifatnya stokastik sebenarnya jadi tidak tidak pasti anginnya bisa berubah dan, sebagai macam, dan uh, berbagai macam kondisi lainnya jadi sebenarnya kalau kita memodelkan ini secara tepat ini harus ditambahkan satu terms lagi di sini termsnya itu merupakan random variable Oke. Gitu ya. Jadi variabel acak. Nah, variabel acak itu kalau belajar statistik kan harus di kuantifikasi juga gitu ya distribusinya. Apa misal distribusinya normal, distribusinya Weibull atau sebagainya gitu. Nah, tapi untuk kasus ini kita asumsikan saja bahwa ini itu oh, nilainya pasti gitu ya. Makanya saya sebut sebagai sistem deterministik. Tapi sesungguhnya setiap sistem itu sifatnya stokastik karena pasti ada ketidakpastiannya gitu ya. Yang jadi masalahnya itu, ketidakpastian itu sangat susah untuk dikuantifikasi. Jadinya, ya, kita cukup melihat sebagai sistem yang deterministik. Kita sudah cukup. Kemudian, sistem ini juga disebut sebagai single input, single output system, karena kita punya single input, yaitu U, dan single output, yaitu V. Banyak sistem lain yang sebenarnya multiple input dan multiple output, artinya inputnya bisa banyak gitu ya, lebih dari satu outputnya juga bisa lebih dari satu kemudian sistem ini itu time invariant kenapa karena parameters di sini itu dianggap atau diasumsikan konstan padahal sebenarnya tidak konstan kenapa karena kalau kita mengendari mobil mobil kan uh, bensinnya pasti berkurang ya dari a ke b gitu akibatnya sebenarnya m-nya ini masanya itu berubah terhadap waktu nah sebenarnya jadi tergantung kita melihat masalah masalahnya kalau misalnya kita juga mau memodelkan masanya yang berubah terhadap waktu maka nanti bisa jadi linear time varying sistem nah dari sini kita bisa belajar juga bahwa ketika kita melakukan pemodelan itu banyak sekali caranya tidak unik tergantung dari asumsi yang kita buat gitu ya sangat sangat subjektif sekali saya kasih contoh kedua, jadi ini contoh mengenai mass spring damper system. Kita punya massa, kita punya spring eh, pegas gitu ya, kita juga punya semacam piston. Ini contoh aplikasinya itu kalau eh, punya mobil ada suspension system gitu ya, jadi untuk eh, meredam getaran biasanya eh, ada di bagian atas mobil. Nah, di sistem ini kita juga bisa memodelkan secara dinamik sistemnya uh, kalau kita tarik si masa ini ke sebelah kanan kemudian kita lepaskan apa yang akan terjadi maka ter akan ter yang akan terjadi adalah gerakan yang uh, ini ya apa periodik, periodik gitu ya tapi karena kita punya piston maka si periodiknya itu akan semakin kecil amplitudonya nah bagaimana cara memodelkan ini kita mulai dari hukum newton juga bahwa sigma F sama dengan m kali a sekarang sigma F-nya itu ada tiga. Yang pertama ada gaya yang kita berikan ke masa M, yaitu F. Kemudian ada gaya yang diakibatkan oleh pegas ini. Gayanya itu karena berlawanan arah, itu minus K, K-nya itu konstanta, dikalikan dengan X. X-nya itu displacement atau perpindahannya. Ini yang masih ingat pelajaran fisika SMA pasti pasti uh, masih familiar dengan persamaan ini disebut sebagai hukum hook gitu ya. Ini saya ingat dipelajari waktu waktu SMA. Kemudian ada gaya lain yang diakibatkan oleh piston ini yang juga arahnya ke sebelah kiri. Makanya kita punya negatif dikalikan dengan B dikalikan dengan kecepatan. Nah, kalau tadi saya memodelkan percepatan sebagai turunan pertama dari kecepatan, maka saya juga bisa memodelkan secara lain yaitu saya modelkan percepatan sebagai turunan kedua dari kecepatan jadinya x double dot gitu ya. nah sah-sah saja gitu karena saya tadi juga bilang kalau pemodelan itu tidak unik tergantung kita memodelkannya kemudian saya range ya persamaan yang terakhir ini menjadi seperti ini yang persamaan yang paling tinggi turunan paling tinggi saya tuliskan di sebelah kiri sedangkan sisanya di sebelah kanan. Nah ini persamaannya disebut sebagai second order ODI gitu ya, karena yang paling tinggi turunannya itu turunan kedua. Nah sekarang kalau matematika ya dari sisi matematika kita harus bisa menyelesaikan ini gitu, menyelesaikan persamaan ini. Tapi kalau ingin menyelesaikan persamaan order kedua itu kan lebih susah ya dari dibanding dengan order pertama. Maka hal yang bisa kita lakukan pertama adalah kita sederhanakan persamaan ini. Kita mensimplify persamaan ini. Kita ingin merubah persamaan orde kedua menjadi orde pertama. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Saya misalkan ada dua variabel x1 dan x2. x1 itu adalah, x, x2 itu adalah x, x2 itu adalah x dot. Jadi yang pertama itu x itu posisi sedangkan x dot itu kecepatan. Nah, maka kalau kita kalau saya turunkan x1 terhadap waktu ya. Jadi x1 dot maka akan sama dengan x dot dan x dot itu tidak lain dari x2. Makanya saya punya x1 dot sama dengan x2. Kalau saya turunkan x2, x2 dot sama dengan x dot eh, x double dot ya. Dan x double dot itu tidak lain dari ekspresi ini gitu. Jadi x2 dot sama dengan x double dot ya, ini sama dengan minus k dibagi m minus k dibagi, dibagi m dikalikan dengan x dan x ini tidak lain dari x1 maka saya tuliskan ini sebagai x1 dikurangi dengan b dibagi, dibagi dengan m dikali x2 dan x2 ini tidak lain dari Uh, sorry dikalikan dengan x dot dan x dot ini terdiri dari x2 di x2 ditambah dengan 1 dibagi m dikali f. Nah kita lihat tadinya saya punya persamaan diferensial orde 2 sekarang saya ubah menjadi persamaan diferensial orde 1 tapi sekarang saya jadi punya dua variabel x1 dan x2 dan ini kasusnya benar kalau misalkan kita punya turunan terhadap n, 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 kali misalnya misalkan kita punya turunan ke 10 ya jadi tenth order ODE itu bisa dirubah menjadi first order ODE dengan 10 variabel gitu ya. jadi tapi intinya ini bisa selalu bisa disimplifikasi menjadi lebih bentuk lebih yang sederhana seperti ini untuk lebih menyederhanakan juga kita bisa menuliskan seperti ini. Kita tuliskan X1 dan X2 sebagai vektor misalkan. Kemudian nanti si sistem persamaan ini bisa dituliskan sebagai bentuk X dot sama dengan AX plus B dikali U dengan A nya itu sebuah matriks dan B nya itu sebuah vektor. Gitu. Ya. Jadi ini cuma nge arrange aja supaya lebih kompak penulisannya. Yang tadinya dalam bentuk skalar, sekarang dalam bentuk vektor dan matriks. Gitu ya, seperti ini. Nah, persamaan ini itu disebut, disebut sebagai state space representation, dan ini adalah bentuk dari persamaan uh, analisis yang bisa kita pakai dengan menggunakan teori kontrol modern. Gitu ya. nah, jadi, kalau kita belajar mengenai teori kendali, teori kontrol itu pasti tidak akan jauh dari pembahasan persamaan yang bentuknya seperti ini, state space representation yang yang merupakan Turunan pertama, uh, turunan orde pertama dari dari x yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanannya bentuknya dari uh, persamaan uh, aljabar. ya. Jadi buat rekan-rekan uh, di sini, adik-adik di sini yang memang tertarik dengan ilmu kendali ya, persamaan ini itu tidak akan pernah lepas gitu. Nah di sini persamaannya linear tapi juga mungkin non-linear jadi uh, nggak masalah. Gitu. nah bentuknya secara umum seperti ini ya jadi saya punya yang persamaan state space representation itu yang persamaan yang pertama tapi kita harus ingat bahwa kita punya dua dunia nih dunia pertama itu dunia nyata sistem yang menggambarkan uh, kondisi yang sesungguhnya misalnya gini sebelah kiri saya punya mobil ya mobil misalkan mobil Avanza mobil Avanza itu ada Sensornya, sensornya itu misalnya ada speedometer yang mengukur kecepatan. Kemudian saya, di sebelah kanan saya punya persamaan matematik, persamaan matematik yang atas yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara supaya kita bisa memasukkan unsur pengukuran dari yang sesungguhnya itu ke model, gitu ya? Karena kita punya speedometer yang mengukur kecepatan. Kita juga punya persamaan matematika yang memberikan kita informasi mengenai kecepatan. Bagaimana cara menggabungkan dua informasi itu? Itu melalui suatu matriks, suatu persamaan. Persamaan kedua ini disebut sebagai persamaan pengukuran. Jadi, y itu di sini adalah apa sih yang bisa kita ukur dari sistem yang sesungguhnya? Contohnya seperti ini. Kalau kita punya dua variabel yang seperti yang tadi kita ambil contohnya namanya spring damper system di mana x1 itu posisi dan x2 itu velocity kecepatan. Kalau kita bisa mengukur keduanya kita bisa mengukur posisi dan velocity, posisi mungkin dari GPS, velocity dari speedometer, kita bisa ukur keduanya maka kita tuliskan bahwa yang bisa kita ukur adalah posisi dan kecepatan, yaitu x1 x2 dan X1, X2 itu kalau mau dibuat bentuk seperti ini itu seperti suatu matriks dikalikan dengan X maka si C-nya itu, itu bentuknya adalah matriks identitas kalau misalkan cuma kecepatan yang bisa kita ukur kita tidak punya GPS misalkan nggak tahu posisinya maka kita tuliskan yang bisa kita ukur adalah kecepatan yaitu X2 dan X2 kalau dituliskan dalam bentuk C dikali X itu bentuknya seperti ini. Jadi suatu uh, raw matrix ya nol uh, 0 dan 1 gitu. Makanya C-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Jadi sensor sistem nanti akan menentukan bagaimana bentuk dari matriks C. Jadi, kalau matriks A dan matriks B kan sudah diketahui ya dari sistem. Nah, kalau matriks C ini diketahui dari sensor apa yang bisa kita yang, yang ada di sistem dan menghasilkan data yang bisa kita gunakan dalam pemodelan. Sekali lagi, untuk yang tertarik dunia kendali ya (matematika kontrol teori), itu pasti bekerja dengan hal-hal yang seperti ini juga. Terakhir, mengenai pemodelan, kita pasti punya pertanyaan seperti ini. Oke, okay lah, kita punya persamaan diferensial. Orde pertama bentuknya seperti ini. Yang di pertanyaan adalah. Bagaimana cara mengetahui solusi dari persamaan diferensial ini? Karena kan persamaan diferensial harus diselesaikan. Ada dua cara, tentunya. Cara pertama adalah cara-cara analitik. Cara analitik itu bentuknya seperti ini. Jadi kita akan dapatkan bahwa x t itu ya, state pada saat t itu sama dengan ekspresi yang sebelah kanan. Cara lainnya adalah dengan pendekatan numerik. Nah, contohnya bisa menggunakan metode Euler yang paling sederhana. Bisa juga menggunakan metode yang lebih advance, misalnya runge kuta ya, runge orde 4 misalnya. Kalau kita menggunakan Euler method, maka si persamaan diferensial ini diaproksimasi dalam bentuk seperti ini, xk plus 1 dikalikan xk dibagi dengan delta t. Delta t ini time step. Kita harus hati-hati menentukan delta t jangan terlalu, jangan sampai terlalu kecil sehingga si simulasinya lambat gitu ya. Tapi juga jangan terlalu besar karena sisi hasilnya bisa jadi tidak stabil. Kalau kita substitusikan ini ke persamaan yang atas, maka kita akan bisa mendapatkan persamaan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk beda. Gitu ya. Jadi yang, yang ini itu continuous, sedangkan yang bawah ini itu bentuknya discrete nah pertanyaannya lebih praktikal yang mana gitu ya lebih uh, praktikal yang mana yang atas atau yang bawah? Dan jawabannya adalah yang bawah karena ketika kita melakukan uh, coding di misalnya MATLAB itu MATLAB beroperasi uh, dengan memperlihat uh, dengan menggunakan time step gitu ya discrete jadi yang biasa dipakai itu yang numerical solution yang di bawah itu bagian pertama mengenai pemodelan. Uh, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari rekan-rekan. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin bertanya. Adik-adik mahasiswa. Pada pertanyaan. <laughs> atau nanti aja. Ya Pak, nanti aja. Nanti aja Di ya. <laughs> Ya, itu ada bagian banyak. pertama mengenai pemodelan. Saya harap bisa memberikan motivasi dan juga memberikan pengetahuan baru. Bagaimana sih cara kita memodelkan suatu sistem dinamik, gitu ya? Dan itu model yang sangat sederhana. Kita lihat ada dua contoh: dinamika model mobil dan dinamika mass spring damper system. Tapi untuk model yang contohnya kayak autonomous system, gitu ya, atau robot, misalnya, atau energi sistem, bagaimana cara kita memodelkan reservoir, uh, turbin angin, ataupun misalkan geotermal itu lebih kompleks lagi. Nah, itu yang pertama pemodelan. Setelah kita punya model, maka kita harus mengestimasi state-nya. Kenapa kita harus mengestimasi state-nya? Karena pertama misalnya, sensor yang kita pakai itu belum tentu memberikan pengukuran yang uh, tepat gitu ya. Mungkin ada ada errornya, ada noise-nya dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua, kenapa kita butuh estimasi? Karena tidak semua variabel itu bisa diukur uh, dengan menggunakan alat ukur, gitu ya. Jadi sensor, sensor itu alat ukur. Tidak semua variabel itu bisa diestimasi. Uh, uh, sorry, sorry. Tidak, tidak, tidak semua uh, variabel itu di, bisa di, di apa ya? dibaca gitu dengan menggunakan sensor. Makanya kita butuh state estimation. Nah, state estimationnya itu seperti apa? Kita punya real world problem ya di sebelah kiri, kita punya model matematika di sebelah kanan. Yang kita akan pelajari sekarang itu adalah bagaimana cara memasukkan data dari real world problem ya, karena di sini kita bisa kasih sensor, sensornya nanti menyeret data dan data ini bagaimana caranya supaya bisa masuk ke model matematika yang kita punya. Caranya seperti ini. Yang atas itu adalah model matematika yang kita tuliskan di atas cari kertas, ya, yang tidak tidak ada maknanya sebenarnya. Yang bawah itu adalah hasil estimasi. Dari model matematika yang kita punya, plus pengukuran yang berasal dari sensor. Jadi, yang bawah ini adalah suatu cara untuk menggabungkan pengukuran yang kita peroleh dari sistem yang sesungguhnya dengan model matematika yang kita punya. Contohnya, kalau x-nya itu adalah kecepatan, maka kita ingin menggabungkan data dari speedometer yang memberikan kecepatan dengan data deng dari hasil kotretan kita di atas cari kertas. Nah, kita lihat strukturnya. Jadi strukturnya itu saya kasih simbol x bar. X bar itu adalah hasil uh, estimasi dari variabel yang kita ingin kita ketahui, misalnya uh, kecepatan, gitu ya. Jadi yang sebelah uh, dua term yang pertama itu sebenarnya sama dengan model yang kita punya, gitu ya ax plus bu, nah si pengukuran itu masuk ke sebelah sini, jadi y itu itu adalah data hasil pengukuran, ya. jadi si pengukuran itu masuk ke vektor ini, yaitu apa? yaitu e, tidak lain dari set dikali, dikali dengan x, sedangkan y bar itu set dikalikan dengan x bar nanti. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan L ini, L ini itu disebut sebagai observer gain. Jadi sekali lagi kita punya dua sumber. Sumber pertama itu sensor dari sistem yang asli. Sumber kedua itu model yang kita punya, yang kita turunkan. Apa yang kita lihat di sini persamaan itu artinya kita ingin menggabungkan antara sensor dengan persamaan yang kita buat. Kita gabungkan. Alasannya kenapa kita harus gabungkan? Karena nanti hasil estimasinya itu akan jadi bisa lebih baik ya, dari model ataupun dari sensor. Ini harus gabungkan. Nah, ini cara menggabungkannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan L ini? Salah satu caranya cukup simpel. Kita tuliskan persamaan keduanya seperti ini. Kemudian kita definisikan error. Errornya itu x dikurangi x x bar maka kalau kita definisikan error kemudian kita kurangkan persamaan atas dengan persamaan bawah maka hasilnya seperti ini jadi x dikurangi eh, x x dot dikurangi dengan x bar dot itu tidak lain dari e dot ini error, error. ini propagasi error sama dengan a dikalikan e ini ya, dari hasil sini bu-nya itu eh, sama makanya ini saling menghilangkan Kemudian kita punya daerah apa persamaan seperti ini. Nanti ujung-ujungnya itu jadi E dot sama dengan matriks A dikurangi matriks L kali matriks C dikalikan dengan e. Nah, ketika kita punya ekspresi yang seperti ini, maka kita kan pasti inginnya errornya itu nol ya, errornya itu nol. Kenapa errornya nol? Karena nanti data yang sesungguhnya itu akan sama dengan hasil estimasi kita. Gitu akibatnya estimasi kita itu akan konvergen ke nilai yang sesungguhnya. Bagaimana cara memastikan errornya itu ke nol? Ya? Kalau kita lihat struktur ini, a-nya kan kita ketahui, c nya juga kita ketahui, l-nya kita harus tentukan. Nah maka si l-nya itu harus kita pastikan, uh, harus kita pilih sedemikian sehingga, gitu si nilai eigen dari matriks ini itu itu negatif semua. Karena kalau nilainya negatif itu artinya e-nya itu akan ke nol. Gitu ya. Nah dari mana ini asal logika seperti itu gitu ya. Kalau kita punya misalnya e-nya gitu, itu skalar ya, kalau skalar. Jadi kan e dot sama dengan katakan ini sebuah skalar dikalikan dengan e, itu Solusinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau a dikurangi lc itu skalar, gitu kan? Eh, di sini itu beda ya. Kalau e di sini itu kan uh, ini apa? Uh, error number. Kalau e di sini uh, error. Bagaimana supaya ini uh, goes to zero? Itu yang ininya harus negatif, gitu. Ya, ini dipelajari kalau nggak salah di kalkulus harusnya. Jadi si pangkatnya itu harus negatif. Kalau kalau itu skalar, tapi kan kita sekarang punya matriks gitu ya. Jadi ekuivalensi untuk matriks itu kita lihat dari nilai eigennya. Jadi kalau nilai eigennya semuanya negatif, maka uh, kita sebut sebagai matriks uh, negatif definite gitu ya. Nah, bagaimana untuk memastikan supaya ini nilai eigennya negatif itu kita harus menentukan L. Jadi L-nya nanti kita pilih gitu ya. Sedemikian sehingga si matriks A kurang LC itu nilai agennya harus negatif semua. Tapi intinya, kalau kita kembali ke ekspresi ini, L-nya itu bisa diketahui, gitu ya. Bisa kita cari. Ketika kita sudah mendapatkan L, maka kita bisa menghitung hasil estimasinya, yaitu x-barnya. Gitu Oke. Okay. Ini suatu uh, sebuah contoh aja untuk yang mass spring damper sistem yang tadi. Jadi kalau kita punya masanya 1 kg, misalkan kemudian K-nya 1, B-nya 0,1, maka bentuk matriks A-nya seperti ini. Kemudian kita bisa asumsikan, misalnya kita cuma bisa mengukur kecepatan dari si mass spring damper system tadi. Jadi yang pertama kita harus menentukan menemukan L, gitu ya, gain-nya. Kalau kita udah dapat gain-nya, maka kita bisa melakukan simulasi dan hasilnya ini cuma kodenya aja. Saya perhatikan hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi yang yang atas itu eh, posisi, yang bawah itu kecepatan. Untuk yang posisi itu, yang biru itu adalah kecepatan asli, gitu ya, kecepatan yang sesungguhnya. Sedangkan yang merah ini adalah hasil estimasi. Nah. Saya tuliskan di sini, ketika melakukan simulasi, si, si nilai awalnya itu berbeda dengan yang aslinya. Gitu ya, uh, itu sengaja karena kita, saya ingin melihat apakah ini bakal konvergen atau enggak. Gitu ya, dan kita lihat, ternyata ini konvergen. Gitu ke yang aslinya juga, velocity-nya, kecepatannya juga konvergen ke yang aslinya. Gitu. Nah, di simulasi ini. Uh, seperti yang saya tadi katakan bahwa kita asumsikan bahwa modelnya itu deterministik jadi pasti gitu ya padahal sebenarnya modelnya mungkin tidak deterministik tapi juga ada unsur stokastiknya ada unsur random variable-nya misalnya si random variable itu kita modelkan sebagai random variable da, uh, w dan dan v gitu dan kita asumsikan misalnya si w dan v itu gaussian ya dengan Gaussian, distribution atau distribusi normal dengan means-nya 0 dan kita harus ketahui misalnya si covariance-nya. Karena kalau kita bicara mengenai distribusi, kita harus tahu means dan covariance-nya gitu. Nah, dari mana kita dapat Q dan R? Biasanya itu dari kalau kalau sensor ya, misalnya V gitu. V itu kan dari sensor. ketidakpastian sensor. Mungkin nanti kalau kita beli sensor itu si manufakturnya itu mereka bisa ngasih tahu bahwa sensor ini standar deviasinya berapa, gitu ya. Misalnya, kita beli termometer, termometer itu untuk mengukur temperatur, kemudian si uh, orangnya itu penjualnya itu bisa jadi meng mengasih tahu gitu, bahwa si, uh, tem si termometer ini itu standar deviasi errornya itu misalnya satu derajat, artinya kalau kita mengukur temperatur yang 25 derajat bisa jadi hasil pengukuran itu 25,5 setengah atau 24,9 misalkan seperti itu jadi ada, ada unsur ketidakpastian nah kalau kita punya sistem yang stokastik maka pendekatannya berbeda itu topik ini sangat besar sekali tapi yang uh, saya tuliskan di sini cuma hasilnya saja ini disebut sebagai algoritma Kalman filter ya jadi Kalman filter itu terdiri dari dua step prediction dan update Cukup rumit, jadi saya tidak mengharapkan teman-teman di sini bisa mengingat ini, gitu ya. Karena ini bukan untuk diingat, tapi intinya apa? Intinya itu untuk sistem yang stokastik, kita punya pendekatan yang berbeda, gitu kan, dan ternyata lebih rumit, gitu. Tapi bisa dicari, gitu ya, bisa dicari. Di sini melibatkan pendekatan Bayesian, misalnya. Uh, Bayesian uh, approach, langsung saja ke hasilnya. Jadi untuk posisi dan velocity, kita lihat bahwa untuk velocity misalkan ini tidak terlalu smooth ya seperti yang tadi. Kalau tadi kan sangat mulus, kalau di sini ini tidak terlalu mulus. Nah, kenapa tidak mulus? Karena ada unsur ketidakpastiannya, ya. ada random randomness ketika kita uh, mensimulasikan sistemnya. Tapi tetap saja di sini kita lihat bahwa si estimasinya juga uh, converge ke yang aslinya. Kenapa yang posisi ini apa konvergennya lambat sedangkan yang velocity konvergensinya itu cepat? Karena di di simulasi ini kita asumsikan kita bisa meng, mengukur kecepatan. Jadi kecepatan itu bisa diukur. Jadi ini lebih cepat sedangkan posisinya diestimasi murni. Kalau kita bisa ukur dua-duanya ya, posisi dan velocity ini hasilnya seperti ini. Jadi dua-duanya langsung konvergen dalam hitungan kurang dari mungkin dari order millisecond gitu ya. Jadi sangat cepat sekali konvergensinya ya, kalau kita bisa ukur dua-duanya gitu. Seperti itu. Itu eh uh, state estimation ya. Saya ulang sedikit bahwa kalau kita melihat model ini gitu ya. Ini kan kita ada x yang merupakan state, ada juga k, m dan b yang merupakan parameter. Di simulasi yang kita lakukan barusan itu kita asumsikan kita ketahui secara pasti nilai k, b dan m. Ya kita ketahui nilainya. Padahal bisa jadi kalau kita berhadapan dengan masalah yang nyata b k dan m itu tidak diketahui, gitu ya. Si parameternya itu tidak diketahui. Makanya parameter itu juga harus bisa diestimasi. Jadi yang kita estimasi bukan cuma kecepatan, tapi juga parameter-parameter yang menggambarkan uh, sistemnya. Nah, di sini saya coba mengestimasi nilai b. Ya. Jadi kalau tadi kita anggap b-nya itu kita ketahui, nah, di pembahasan sekarang, saya asumsikan B-nya itu tidak diketahui. Jadi, kita nggak mengetahui uh, si parameter B-nya itu seperti apa, gitu ya. Terus, saya asumsikan bahwa si B-nya itu bergantung terhadap waktu. Bagaimana cara mengestimasi B dan X secara bersamaan? Maka, caranya itu saya memperkenalkan variabel lain, yaitu X3, dan X3 itu saya anggap sebagai B. Jadi ini sebagai uh, saya, saya, asumsikan si B itu sebagai variabel baru, ya variabel baru itu x3. Jadinya nanti saya akan punya tiga variabel x1, x2, dan x3. Kalau tadi kan sebelumnya kita cuma punya dua variabel ya x1 dan x2, tapi sekarang kita punya variabel ketiga. Dan variabel ketiga itu kita saya asumsikan bahwa x3k plus 1 sama dengan x3k. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa saya berasumsi bahwa si b ini nilainya itu konstan sebenarnya. Jadi meskipun ini variabel, yang awalnya saya asumsikan uh, fungsi sebagai waktu, karena saya ingin mentreat ini sebagai variabel baru, tapi di sini saya asumsikan bahwa si variabel itu konstan, gitu ya, konstan. Dan ini yang ingin diketahui. Terus kita bisa melakukan perhitungan, gitu yang membedakan di sini adalah kalau yang persamaan aslinya itu kan linear ya, tapi karena kita punya b yang kita asumsikan sebagai variabel baru, maka akan terjadi hasil perkalian b dengan x dot itu artinya nanti persamaannya di persamaan nonlinear. Jadi kalau persamaannya non-linear, maka perhitungannya lebih ya lebih kompleks lagi. Kita harus menghitung Jacobiannya dan sebagainya. Ini saya memperlihatkan persamaan bukan untuk dihapal sekali lagi. Ya. Ini cuma memperlihatkan bahwa uh, pemodelan itu bisa bisa berbagai macam. Uh, tergantung kita melihat suatu pemodelan, uh, tergantung asumsi, asumsi yang dibuat uh, apa semakin banyak variabel atau parameter yang ini ketahui, yang ini diestimasi, maka masalahnya bisa semakin kompleks. Dan ketika masalah semakin kompleks maka tools matematikanya juga bisa semakin rumit gitu ya. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti ini itu udah udah bisa dihandle ini apa? Jadi nggak usah khawatir dengan matematikanya, pasti ada ada solusinya gitu. Nah ini salah satu simulasi lagi yang lain. Jadi eh, yang biru itu yang sebenarnya, sedangkan yang merah estimasi. Nah yang velocity dan dan position itu udah sama-sama kita pelajari tapi yang terakhir ini tuh jadi yang biru ya yang damping coefficient yang B tadi biru itu sebenarnya tidak kita ketahui gitu ketika kita melakukan simulasi tapi kita hanya mengestimasi uh, yang biru itu dan hasilnya itu diperlihatkan oleh yang merah ini. Jadi yang merah itu memperlihatkan bahwa ternyata estimasinya itu juga konvergen ke nilai yang asli gitu ya. Jadi meskipun kita tidak mengetahui parameternya, tapi parameternya itu nanti bisa diestimasi. Ini uh, salah satu contoh pemodelan yang sempat saya kerjakan waktu kemarin. Jadi waktu terjadinya COVID itu saya sempat bergabung di tim pemodelan di Indonesia. Teman-teman uh, pasti sering mendengar istilah reproduction number, gitu. Jadi suatu parameter yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan apakah PSBB itu harus dilanjutkan atau tidak atau PPKM gitu. Ya. Biasanya itu berbicara mengenai uh, reproduksi number. Kalau reproduksi numbernya itu di atas satu, maka artinya si uh, COVID-nya itu menyebar, gitu ya. Kalau di bawah satu, maka si COVID-nya itu mengecil, gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang sembuh biasanya kalau reproduksi nomornya itu lebih dari satu itu PPKM-nya diperketat. Nah, bagaimana sih cara menemukan reproduksi number itu? Itu pertama kita harus memodelkan penyakitnya dulu. Nah, penyakitnya itu dimodelkan bentuknya seperti ini. Jadi populasi populasi masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi tiga kompartmen, tiga Tiga grup, lah. Istilahnya, jadi ada susceptible, yaitu populasi orang yang sehat, infectious, populasi orang yang sakit, kemudian ada recover, populasi orang yang sembuh. Tapi juga bisa jadi meninggal, ya, dari sebagian yang meninggal. Nah, jadi dibagi menjadi tiga. Nah, proses dari susceptible, dari orang sehat menjadi orang sakit itu bisa dimodelkan dalam bentuk persamaan ini, yang pertama di sini ada ada parameter beta ya. parameter beta itu transmisinya parameter transmission parameters kemudian dari infeksius dari orang yang sakit menjadi orang yang sembuh juga ada prosesnya nah, di sini ada uh, ini persamaan yang kedua yang yang dipakai dengan parameter gamma gitu ya. parameter gamma itu bisa diketahui itu gampang sekali diketahui dari dari data data lapangan gitu jadi gamma diketahui Beta itu tidak diketahui. Ini parameters yang bergantung terhadap waktu. Nah, beta itu bergantung pada apa? Selain waktu, ya waktunya juga, pastinya tergantung pada kondisi masyarakat. Kalau misalkan masyarakatnya patuh, masyarakatnya kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, sebagainya, maka nilai betanya itu akan mengecil. Jadi transmisinya akan mengecil. Tapi, kalau misalkan masyarakatnya bebas, gitu ya, maka nilai betanya itu kan membesar. Nah, kalau kita mengetahui beta, maka si reproduction number itu nilainya cukup beta dibagi dengan gamma. Nah, akibatnya, kalau kita ingin mengetahui reproduction number, kita harus tahu, kita harus bisa mengestimasi nilai dari beta. Populasi yang susceptible itu ada datanya. Populasi yang sakit ada datanya. Yang sembuh juga ada datanya. Dan yang meninggal juga ada datanya. Jadi ini ada data, ada data, ada data. SIR-nya di diketahui. Gamma diketahui. Yang satu-satunya yang tidak diketahui di sini adalah betanya. Nah betanya harus diestimasi. Yang harus diketahui. Kita kemarin melakukan banyak sekali perhitungan. Um, menghasilkan metode baru gitu ya hasilnya juga sempat dipakai oleh Brin di Indonesia. Jadi reproduksi number itu kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Kalau satu orang yang sakit menularkan ke tiga orang, maka reproduksi numbernya itu disebut sebagai tiga ya. Kalau secara rata-rata secara populasi. Kalau kalau menularkan kedua orang ini reproduksi nomor dua, kalau ke lima orang reproduksinya itu lima gitu ya dan seperti ini bentuknya. Jadinya betanya itu harus diestimasi kalau kita ingin mengetahui reproduction number harian. Saya tidak akan memperlihatkan perhitungannya, tapi ini contoh yang hasil perhitungan kita bagaimana cara memperoleh reproduction number arti ini. ya. Jadi bisa dilihat ketika kasusnya naik itu artinya itu di atas satu, tapi ketika mulai melandai itu di bawah di bawah satu ya seperti ini dan hasil ini juga bukan cuma untuk paper jadi dua tahun lalu itu kita sempat banyak uh, apa uh, meeting dengan dengan uh, beberapa gubernur Indonesia misalnya yang Jawa Barat ya dengan Pak Ridwan Kamil kemudian uh, Pak Anies Baswedan kemudian ada beberapa pemerintah daerah di di Sumatera dan juga di Kalimantan kita memberikan hasil perhitungan kita, kemudian hasil perhitungan ini digunakan sebagai uh, guidance ketika mem, memilih uh, apa, memilih kebijakan yang yang akan dilaksanakan. Apakah harus memperketat PSBB atau harus me, uh, melonggarkan PSBB Kalau ada yang tertarik bisa saya share uh, papernya. Ya. ya uh, terakhir ini menit kontrol, kontrol itu sangat luas sekali, tidak akan cukup hanya satu pertemuan, jadi saya cuma uh, membicarakan hal yang sangat basic saja. Kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana cara mengestimasi x, gitu kan? Nah, di sini itu ada 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 suatu variabel yaitu u, u itu controller. Bagaimana cara menentukan u yang optimal misalnya? Ada bagaimana ada banyak sekali caranya. Kalau yang paling Sederhana itu kita bisa menggunakan full state feedback artinya kita mendesain U supaya uh, si U-nya itu nanti bergantung pada state feedback X. Kalau kita ketahui X-nya itu secara uh, semuanya gitu ya. X -nya itu kan vektor ya. Vektornya itu ada yang diketahui ada yang tidak. Gitu. Tapi kalau di sini kita asumsikan kita ketahui semua. Makanya kalau kita substitusikan ke dalam, ke dalam persamaan ini kita bisa dapat bentuk seperti ini nanti uh, U yang optimal itu tergantung dari pemilihan KC di sini ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini karena untuk kontrol itu sangat luas seperti yang saya sampaikan jadi tidak akan cukup. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa membahas masalah kontrol lebih lebih jelas ya. Tapi yang pasti yang kita pelajari hari ini itu yang pertama mengenai pemodelan bagaimana cara memodelkan sistem dinamik menjadi persamaan matematik orde pertama orde kedua atau orde yang lain kemudian bagaimana cara memasukkan data dari sensor ke persamaan kita gitu ya. itu dua hal yang yang kita pelajari hari ini terima kasih dan saya buka untuk pertanyaan terima kasih mas fadli terima kasih banyak pak agus atas presentasinya Sangat menarik sekali terkait uh, berbagai macam uh, model matematika, baik di bidang uh, fisis maupun biologi. Uh, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Pak Agus, di kolom chat sudah ada dua pertanyaan sementara ini dari Pak Heru Cahyana dan Mas Dimas Mardika. Pak Heru Cahyana bertanya terkait... Uh, Tadi dibahas mengenai model linear pada sistem kontrol, padahal dalam kehidupan real kebanyakan adalah modelnya non-linear. Jadi mengapa sistem kontrol linear masih dipelajari orang? Mohon penjelasannya, terima kasih. Langsung ya. dijawab saja Pak. Langsung dijawab ya. Terima ya. kasih pertanyaannya Pak Edi. Jadi pertanyaan uh, pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa lin model linear itu banyak dibahas ya? Meskipun pada kenyataannya itu sistemnya itu harusnya nonlinear kan biasanya dan juga stokastik pertanyaan alasan pertama itu karena yang linear itu lebih mudah dipelajari gitu kan? itu yang pertama yang kedua kalau kita punya model nonlinear kita bisa melinearisasi modelnya ketika kita bisa melinearisasi maka metode yang linear yang sudah banyak sekali itu bisa diaplikasikan gitu ya Nah. Jadi itu yang ya, ya alasan utamanya. Linear itu lebih lebih gampang. Makanya kalau misalnya isu-isu uh, mengenai controllability uh, eh, uh, kemudian observability itu sangat well established di bidang linear control. Tapi yang non-linear itu udah rumit sekali gitu ya. Jadi alasan pertama itu sangat sangat mudah. Uh, kemudian alasan lainnya itu model model non-linear itu kebanyakan tidak stabil dan ketika kita punya hal yang tidak stabil itu solusinya bisa jadi nggak uh, masuk akal gitu bisa blow up gitu ya jadi orang tetap berusaha untuk men mencari aproksimasi dari model-model non-linear itu baik menjadi model linear atau piecewise linear misalkan jadi itu alasannya ya uh, lebih 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 gampang gitu ya. lebih lebih uh, uh, tools matematikanya lebih banyak. Untuk yang nonlinier sebenarnya sekarang juga udah mulai banyak dipelajari gitu ya kayak misalkan ada metode backstepping untuk mencari kontrol nonlinier, ada juga misalnya sliding modes control itu untuk yang nonlinier. Untuk estimasi juga kalau kita punya nonlinearitas yang sangat severe gitu ya, yang sangat parah, itu sudah ada metode Uh, unscanted common filter, ada particle filter. Jadi sekarang uh, 10-20 tahun terakhir itu sudah sudah cukup advance ya uh, bidang-bidang non-linear kita. Gitu. Kemudian Bagaimana Pak Heru? 2? Silakan Pak Pak Heru jika ada yang ingin ditanggapi. Saya kira sudah terjawab. Terima kasih Pak Kris jawabannya. Oh, uh, iya. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih Pak Heru. Berikutnya Pak Agus, di sini ada pertanyaan dari Mas Dimas Majika mm -hmm. terkait pemodelan double pendulum. Apakah bisa diberi kontrol supaya gerakannya itu bisa ditebak? Karena kalau double pendulum tanpa kontrol itu gerakannya tak menentu dan mengarah ke chaos teori. Terima kasih. Betul, double pendulum saya pernah lihat juga. Saya tidak uh, belum sempat mengerjakan yang double, uh, double pendulum, ta tapi saya sempat melihat bahwa sangat mungkin. Untuk mendesain controller yang bisa menstabilkan double pendulum. Yang saya pernah kerjakan itu inverted inverted pendulum. Jadi kayak ada semacam kart gitu ya. Kemudian ini ada pendulumnya. Bagaimana cara menstabilkan inverted pendulum? Itu sangat bisa. Jadi inverted pendulum bisa double pendulum saya yakin bisa juga. Gitu ya. Untuk inverted pendulum itu aplikasinya sangat luas. Contohnya roket booster itu kan inverted pendulum juga kemudian ada ball balancing robot itu masalah-masalah kontrol yang sangat-sangat menarik untuk ke double pendulum saya yakin juga udah udah ada tinggal kita melihat modelnya apakah ini controllable dan saya yakin itu udah controllable gitu Bagaimana ya. Mas Dimas Madika? Oh ya terima kasih ya kira-kira ya sudah cukup Terima kasih. Ya, Silakan mas, mas. Ya. Bapak Ibu dosen yang lain atau ada di mahasiswa. Barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kita bisa bahas di sini. Uh, selamat ya, pagi, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Mas Hafid, uh, perkenalkan, Pak. Saya Hafid Harul Fatah, salah satu uh, akademisi di Undip. Juga, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak. Sekarang kebetulan saya juga konsen di sistem dinamik, Pak. Mm -hmm. Jadi, uh, saya sedang meninjau inverted mass spring system. Jadi model dimodelkan itu yang pada akhir hasil akhirnya itu sebuah sistem nonlinear ini ya apa ada term satu per square root satu plus x gitu pak. Jadi ya. Yeah. Hmm. nah saya tuh masih terkendala mencari pendekatan term nonlinear itu karena kan uh, mungkin bisa dibuat yang sudah saya lakukan tak buat Taylor, cuma kan Taylor kan hanya di sekitarnya situ. Mungkin Betul. ada teknik yang lain gitu pak untuk hmm. mengganti. Karena kan saya menggunakan numerik, saya, apa, menggunakan satu per itu sulit diselesaikan gitu pak. Mungkin ada ide-ide lain. Hmm. Gitu. Betul, kalau satu dibagi satu fungsi kan kita harus memastikan fungsinya itu tidak boleh nol ya. Kalau tidak, yeah. langsung <laughs> itu sangat susah, susah sekali. Uh, tapi saya harus tahu konteksnya secara umum. Jadi, kalau misalkan Mas Hafiz punya waktu, terus memberikan modelnya, menuliskan modelnya, kemudian di, di email ke uh, kirim ke email saya, misalkan. Oh, boleh. saya bisa melihat. Nah, nanti saya coba uh, lihat dulu, gitu. Oke, okay. Ya. Yeah. terima kasih, Pak. Ya, yeah, Mas Hafiz, terima kasih, Pak Hafiz, atas pertanyaannya. Uh, Barangkali dari peserta oh ya oh. barangkali dari peserta visiting lecture ini ada yang ditanyakan lagi terkait entah itu materi uh, lecture hari ini atau terkait background dari Pak Agus misalkan oh iya Pak yeah. uh, sambil menunggu peserta mm -hmm. di sini bertanya mm -hmm. kan kebetulan di uh, apa uh, daftar peserta sini mungkin ada yang mahasiswa S1 atau mahasiswa S2, matematik. Hmm. Mungkin tertarik nanti lanjut kuliah S2 di luar negeri atau S3 di luar negeri. Kalau pengalaman Pak Agus dulu itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa di-share ke adik-adik mahasiswa. Oh, iya Jadi saya dulu lulus S1 itu tahun 2006. Kemudian setelah lulus, saya sempat kerja dulu di ITB selama setahun. Saat kerja di ITB itu saya kebetulan nyari peluang beasiswa gitu ya tahun 2006 itu saat itu tidak belum ada LPDP jadi kita harus nyari sendiri gitu kemudian yang saya kirim email aplikasi ke berbagai macam saat itu saya dapat empat beasiswa ke Jepang sorry tiga beasiswa sebenarnya ke Jepang ke Belanda dan Prancis ke Jepang itu belajarnya matematika murni karena saya eh, S1-nya matematika ya. Kemudian ke Belanda matematika murni juga. Ke Prancis itu di Sorbonne University belajarnya financial matematik gitu ya. Nah, waktu itu tuh tadinya mau belajar ke Prancis gitu ya. Tapi eh, pas bulan April itu ada profesor dari NTNU datang ke Indonesia. Kemudian dia menawarkan integrated PSD sebenarnya jadi S2 dan S3 itu nya itu satu paket gitu dan bidangnya ternyata bukan matematika yang ditawarkan tapi mengenai perminyakan dan Perikon kendali gitu ya nah waktu itu waktu itu tuh saya waktu masuk ke matematika sebenarnya uh, kurang begitu termotivasi waktu masuk matematika itu, ITB itu karena saya, waktu itu saya mikirnya ini tidak sesuai dengan yang saya uh, harapkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang belajar matematika murni pasti mungkin sempat mengalami hal seperti itu. Di tingkat 3 kita belajar mengenai bagaimana cara membuktikan 0 kali 1 itu sama dengan 0. <laughs> itu kan dipelajari di ini ya apa? analisis real gitu ya. Itu kan terlalu basic menurut saya waktu itu. Jadi saya sebenarnya waktu itu kurang begitu termotivasi waktu kuliah di ITB. Akhirnya saya mikir gini, ah udah saya kayaknya udah cukup dengan matematik dengan matematika ini saya loncat gitu ya ke bidang teknik perminyakan tapi sebenarnya juga ketika loncat tidak jauh dari matematika juga ternyata jadi kayak persamaan diferensial aljabar itu dipakai juga ternyata dan dan justru saya lebih menghargai mata kuliah matematika itu setelah saya tidak di matematika lagi gitu ternyata ini banyak sekali yang 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 dipakai teman-teman saya yang satu angkatan sekarang ada yang juga S2, ada yang S3 juga di bidang yang lain gitu. Ada yang sekarang kuliah di Australia yang dipelajari mengenai ekonomi matematika ekonomi jadi dan dia cerita bahwa ternyata meskipun lari ke ekonomi matematika aja banyak sekali gitu. Bahkan sampai persamaan diferensial. Jadi kayak misalnya ingin menggambarkan stok market misalnya atau misalkan option itu ada persamaan diferensial contohnya kayak black scholes black scholes itu itu PPD juga gitu matematika juga jadi ya itu pengalaman pribadi saja jadi kan misalnya kalau sekarang adik-adik di sini belajar matematika terus melihat atau punya pertanyaan ini sebenarnya gunanya untuk apa sih gitu ya kalau dari pengalaman saya saya punya pertanyaan itu juga waktu kuliah, tapi ternyata setelah saya lulus dan bekerja di bidang lain itu banyak sekali yang yang masih dipakai gitu, hal-hal yang seperti itu gitu. Ya. Dan waktu itu waktu saya ke Norway sebenarnya bukan beasiswa, tapi itu kerja gitu ya dihitungnya. Jadi bekerja di suatu instansi penelitian pada saat yang sama saya bisa mengambil master dan dan PhD. Untuk ke Norway Norway itu satu dari dua negara di dunia yang masih gratis kuliahnya. Jadi di Eropa itu cuma Den, uh, cuma Jerman dan Norway yang gratis. Uh, kalau Finlandia, Denmark, Inggris, uh, Prancis, Belanda itu bayar, ya bayar. Kalau punya beasiswa LPDP sebenarnya kan itu sudah tercover ya. Tapi kalau misalkan ingin kuliah dengan dana pribadi cuma Norway dan Jerman yang gratis itu. Nah, di sini tuh banyak juga yang ngambil master di, di Norway itu pakai dana sendiri. Nah, memang Norway itu mahal, ini negaranya mahal. Jadi biaya hidupnya itu karena karena tidak ada biaya kuliah berarti kan cuma biaya hidup ya. Biaya hidupnya itu bisa sampai Uh, 10 sampai 15 juta lah itu untuk per bulan untuk bisa hidup hidup ini ya uh, layak gitu. Tetap Tapi orang ya, per orang nah, per orang per bulan per mahasiswa itu sekitar 10 sampai 15 juta rupiah. Tapi ternyata dari uh, apa pengalaman mahasiswa saya yang datang ke sini, mereka banyak yang mengambil uh, part-time job gitu. Misalkan bekerja di di restoran gitu ya. Ada juga jadi loper kolam dan ternyata penghasilan mereka itu bisa menutupi gitu biaya hidup yang yang mahal itu ya gitu. bahkan bisa lebih gitu bisa lebih <laughs> jadinya sebenarnya kalau berani kita gitu, asal berani bahasa Inggrisnya bagus itu bisa bisa banyak opportunity gitu hmm. ya kalau tetapi tentu saja saran saya sih memang LPDP LPDP dulu ya. Tapi memang harus diingat LPDP itu ada ada nya Dia harus pulang ke Indonesia langsung. Kalau tidak nanti dicari-cari ini. Ya, Terima kasih banyak Pak atas sharing pengalamannya. Kebetulan di sini ya. di kolom chat sudah ada pertanyaan lain dari Ermelinda. izin pertanyaan Pak ya. untuk memprediksi memerlukan asumsi sesuai dengan motivasi di awal. Apakah banyaknya asumsi akan mempengaruhi hasil dari prediksi tersebut, atau apakah nantinya akan lebih akurat atau melenceng dari hasil yang diharapkan? Uh, Terima kasih sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya. Betul sekali, jadi asumsi itu akan menentukan hasil akhir. Nah, bagaimana cara kita memodelkan dengan bagus? Biasanya kita mulai dari asumsi yang banyak sekali, gitu ya. Asumsi yang kita pasti kalau kalau, kalau pemodelannya di awal-awal, saya sarankan kita buat asumsi yang mempermudah ketika kita melakukan analisis. Jadi nggak nggak masalah gitu ya. Kita mulai dari model yang sederhana dengan berbagai macam asumsi. Terus kita lihat ininya apa responnya. Terus kita bandingkan dengan yang aslinya. misalnya masih terlalu jauh, baru kita refine sedikit demi sedikit. Misalnya. Uh, pemodelnya diubah, kemudian metode untuk mengestimasinya diubah. Jadi uh, proses pemodelan itu tidak tidak instan, tidak langsung jadi gitu ya. Kita mulai dari yang sederhana, kemudian kita build based on our experience, maybe we can have a better method, better model. Jadinya nanti secara bertahap gitu ininya. Uh, uh, apa knowledgenya uh, knowledge-nya itu jadi nggak nggak usah khawatir misalkan Ketika kita melakukan pemodelan pertama kali dengan terlalu banyak asumsi, hasilnya melenceng tidak apa-apa. Tapi yang pasti, setelah itu kita belajar banyak, kita uh, tambahkan unsur-unsur metode yang baru, misalnya data model yang baru, gitu, secara, secara bertahap. Gitu. Baik, terima kasih. Jawabannya, Pak Agus, Mbak uh, Ermelinda, apakah ada yang ditanyakan uh, lagi? atau ingin ditanggapi terkait jawaban dari Pak Agus, silakan. Uh, izin masuk Pak. Uh, terima kasih atas jawabannya sudah cukup menjawab Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Barangkali ya dari Bapak Ibu dosen atau ada di mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh langsung menyampaikan ke Pak Agus uh, atau meneruskannya di kolom chat. Ya. Yeah. Sambil menunggu Pak Agus, saya ingin mm -hmm. bertanya terkait uh, topik pemodelan matematik gitu. Uh, yeah. Sebagai dosen itu, gimana caranya itu kira-kira? Misalkan kita membimbing skripsi dan mahasiswanya itu tertarik uh, tugas akhir atau skripsinya itu tentang pemodelan matematik. Kalau dia mengerjakannya base paper, berarti kan tinggal melihat uh, model di paper itu kemudian dimodifikasi. Misalkan kalau dia itu ingin uh, penasaran terhadap misalkan model memprediksi klasemen Liga Inggris misalkan begitu pak, itu kira-kira hmm. seperti apa? Uh, kita mengajar sebagai dasar, kita mengajarkan seperti apa atau nanti dari sudut pandang mahasiswa itu apa yang harus dimulai terlebih dahulu dalam pemodelan hal-hal yang tidak base paper, Terima kasih, pak? Ya, ya. Memang itu sangat challenging sekali ya. Kalau misalkan kita punya masalah asli, kemudian uh, ingin kita modelkan, misalnya hal yang pertama tentunya. Ketika kita ingin memodelkan seperti yang tadi disebutkan contohnya yang uh, apa pemodelan mengenai klasmen gitu, seperti itu kan itu banyak sekali asumsi yang harus dipakai karena itu sistemnya stokastik berarti banyak sekali variabel yang tidak bisa dimodelkan gitu ya jadinya sebagai dosen ya pertama kita juga harus melakukan uh, literatur review dulu apakah sudah pernah ada gitu ya yang yang mengerjakan, kemudian dari sana kita bisa mulai menginvestigasi apakah ada model yang bisa kita gunakan, apakah ada pendekatan yang bisa kita pakai gitu. Tapi sebenarnya juga uh, itu tuh lebih lebih di kalau, kalau saya di sini pengalaman pribadi saya kalau punya mahasiswa itu saya berusaha mem membuat mahasiswa itu uh, berusaha menyelesaikan masalah yang nyata gitu. Jadi daripada memang melihat ke paper, gitu ya, paper yang apa masalah yang sudah ada di paper, saya mencalon mereka supaya bisa mendefinisikan masalah yang ada dan belum pernah di solve misalkan masalah nanti itu bisa tersolve atau tidak itu masalah lain, gitu ya. Yang penting ketika ada prosesnya, proses mereka berpikir bagaimana cara memodelkan sesuatu, bagaimana cara apa? Uh, mengidentifikasi problem se se uh, se se dan sebagainya paling pak, paling paling setidaknya gitu ya kalaupun memang terlalu kompleks, kompleks masalahnya maka kita bisa membuat banyak asumsi sehingga modelnya bisa makin sederhana kita gitu. Ya. kurang lebih seperti itu mas ansori mas pandi hmm. ya. ya pak terima kasih barangkali pak heru mungkin ada ditambahkan karena Pak Heru di sini sebagai dosen senior udah pengalaman membimbing mahasiswa gitu Pak silakan Pak ya yeah. uh, gini Prof Agus Pak Agus uh, kalau model pembimbingan di apa di Norwegia kira-kira gimana kalau di sini kan kadang-kadang kan ya mungkin Pak Agus pernah mengalami kan di sini kan dosen mungkin menawarkan topik kemudian mahasiswa yeah. kan apply ke dosennya itu kalau di Norway kira-kira seperti itu atau mungkin cara yang lain atau gimana pak atau atau mungkin si mahasiswa sudah datang membawa topik atau gimana kalau di sana di sini kebanyakan hybrid jadi dosen biasanya memberikan beberapa topik ya nanti kemudian di share ke mahasiswanya tapi juga ada mahasiswa yang punya inisiatif sendiri. Jadi kemarin kita kan punya program Bachelor ini di bidang Computer Science itu ada grup sebuah grup mahasiswa empat orang mereka mempunyai topik sendiri yaitu membuat simulator six degree of freedom yang bisa dipakai untuk simulator kayak pesawat gitu loh. jadi pesawat kayak cockpitnya kok, kok, ya jadi bisa bergerak sih ini ya. mereka punya ide sendiri kemudian jurusan itu memang punya dana yang khusus diguna yang bisa digunakan untuk memberikan peralatan misalnya. Nah dan dana itu yang dipakai untuk memberikan peralatan semacam sensor kemudian juga semacamnya komputer segala, segala macam Terus si mahasiswa itu Nge-assemble sendiri gitu sih Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama memang dosennya ngasih karena juga kan sekarang itu apa eh, trennya itu mendekatan riset ke teaching ya. Jadi si dosennya punya riset kemudian dibawa ke mahasiswa siapa tahu ada mahasiswa yang tertarik. Tapi juga mahasiswa juga ada yang berapa yang kreatif gitu. Mereka punya masalah sendiri kemudian datang ke kita, saya ingin menyelesaikan ini dan kita cuma memfasilitasi aja Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Herl. Ya, ya terima kasih. Berarti ada yang mahasiswa membawa topik sendiri, ada juga Anda, yang topik ya. dari desanya. Iya. Betul. Ada, ada. Tapi kebanyakan masih yang ditawarkan topik dari mengikuti penelitian desainnya, ya, Pak. Betul. Kebanyakan, kebanyakan yang itu. sih memang iya, kebanyakan yang dari dosen. Kalau minat untuk studi lanjut sendiri yang mahasiswa asli sana gitu, tinggi ya. juga atau Nah, Nah, ini tuh kan uh, mahasiswa S1 yang asli Norway itu tidak terlalu termotivasi untuk ngambil master alasannya karena di sini itu pekerjaan gampang sekali dan mereka lebih cenderung pengen langsung kerja daripada melanjutkan kuliah gitu jadinya yang master itu kebanyakan internasional kondisi sekarang itu uh, dan juga dari segi salary lulusan S1 itu banyak banyak di, diminati gitu ya langsung banyak langsung langsung kerja gitu dengan gaji yang yang tinggi kita gitu. jadinya tidak terlalu banyak sebenarnya yang yang ingin ke higher education ya jadi beda ya karena karena apa faktornya beda ya baru lulus sudah sudah banyak yang menerima dan gajinya sudah lumayan jadi berbeda dengan di sini ya tingkat apa persaingannya ini ya karena jumlah manusianya iya. mungkin ya Iya betul itu uh, salah satunya karena resources kan besar ya di Norwegi, uh, uh, sumber daya alamnya besar. Contohnya, uh, sedangkan pendidik, pen, uh, penduduknya sedikit, jadi kan cuma lima juta. Sedangkan kalau misalnya uh, produksi minyak Norway itu dua setengah kali produksi minyak Indonesia. Bisa dibayangkan kan berarti uh, selisihnya itu sangat sangat jauh sekali kita. Gitu. Iya, jadi ini banyak yang memilih bekerja. Sini, kalau yang saat ini untuk di apa, di mungkin di kelompoknya Pak Agus atau mungkin di, di labnya Pak Agus itu apa masih ada, atau mungkin dalam waktu dekat akan ada penerimaan apa, PJ student atau mungkin master student gitu. Uh -huh. uh, tahun ini saya jatahnya sudah habis, tapi tahun depan kemungkinan ada beberapa posisi yang bisa dibuka. Uh, untuk untuk tahun ajaran depan. Nah, Tapi itu kalau mungkin, di Norway mungkin... secara, secara keseluruhan di Norway sebenarnya banyak sekali pak ini apa kesempatan untuk PSD itu. Jadi uh, saya kasih linknya saja. Ya nanti siapa tahu banyak dari staff muda kami yang baru S 2 mungkin pengen apa mengambil PhD di sana kan mungkin bisa bertanya-tanya. Ya. Ah. Yeah, nah. Materwan. terima kasih ya. Nah, jadi di job norge itu mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Uh, jadi job norge itu satu pintu untuk uh, jadi semua pekerjaan itu ada di sini, termasuk PSD. PSD itu pekerjaan dihitungnya kalau di Norway. Jadi banyak sekali di sini uh, lowongan PSD. Jadi dalam berbagai macam uh, apa? Berbagai macam disiplin gitu ya. Dan saya sarankan kalau ingin PSI ke Norway memang lebih baik dananya dari uh, dari Norway. Karena kalau dari LPDP itu tidak cukup. Kemarin saya ada ada dosen di Indonesia mau ke Norway, udah punya beasiswa dari LPDP, ternyata waktu kita lihat anggarannya tidak cukup. Jadi cuma sepertiga dari yang uh, PSD yang diterima di Norway. Gitu. Nah kalau lihat di sini mungkin untuk bidang matematika mungkin ada juga. Jadi biasanya mungkin jumlahnya bisa ratusan ini dari berbagai macam disiplin. Hmm. Uh, ya bisa dicek lah nanti. Ya ya. Kalau yang S 2 juga di situ juga ya di web yang sama oh, aja pak. Enggak kalau S 2 itu uh, harus masuk ke website NTNU ya langsung. Itu oh. ada programnya kita bisa apply uh, master program. Kalau yang S2 tidak harus punya pembimbing dulu ya? Tidak harus, tidak harus. Oh, Kalau oke. mungkin bagi adik-adik S1 yang pengen studi lanjut ke sana. Ya, betul. Nah, ini ada all program study misalnya. Itu banyak sekali di sini. Untuk master dan Ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, master ini misalnya. Ada applied computer science, ada juga kalau dari matematik, dari m eh, mathematical science, mathematical education, mechanical engineering, dan sebagainya. Ya. Ini banyak. Uh, ya. Jadi kalau PSD itu dihitungnya memang kerja, jadi orang ngelamar seperti mengelamar pekerjaan, tapi kalau untuk master itu uh, kayak kuliah biasa. Sekolah ya? Ya, sekolah biasa. Ya, terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Fani dilanjut saja. aja. Ya. Terima kasih, Pak Atau mungkin dari yang lain, monggo saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak-Ibu dosen yang lain atau dari mahasiswa, paling kalian ditanyakan. Kalau tidak ada sesi uh, pembelajaran ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum itu kita beri tepuk tangan meriah untuk Profesor Agus Hasan. Terima kasih banyak Pak Agus atas materi yang disampaikan. Sebelum itu uh, saya ingin Pak Agus memberikan closing statement terhadap listing uh, lecture hari ini. Ya terima kasih. Uh, Mas Fandi juga Pak Heru yang sudah mengundang, jadi saya pikir uh, matematika itu saya tidak menyesal. Pertama, belajar matematika dulu, ya. tidak menyesal sama sekali uh, karena saya rasa itu banyak sekali ilmu yang diperoleh waktu waktu matematika. Meskipun saya sekarang tidak di matematika murni, tapi saya merasakan bahwa uh, pelajaran dari mengenai aljabar, analisis logika terutama itu sangat uh, membantu sekali uh, karir saya berkembang gitu ya di bidang lain. Dan bukan cuma di bidang yang pernah saya pelajari itu petroleum engineering atau control engineering tapi juga di bidang ekonomi, di bidang uh, pemodelan sosial, penyakit uh, infectious disease gitu ya. Itu matematikanya itu ada di mana-mana gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya uh, perasaan atau pertanyaan apakah yang saya pelajari itu berguna saya bisa pastikan bahwa itu berguna dan dan jadi nggak usah ada perasaan oh saya, saya salah masuk jurusan nih saya pikir itu tidak gitu ya dan saya juga yang kedua Meng-encourage teman-teman di sini kalau misalkan punya kesempatan untuk melanjutkan sebaiknya melanjutkan either di matematika atau di bidang lain karena sekarang itu Uh, cukup berubah paradigmanya. Uh, 30 tahun lalu lulusan SMA itu gampang nyari pekerjaan, tapi sekarang udah hampir tidak bisa gitu ya. Uh, jadinya kayak bachelor saat ini itu, uh, master saat ini itu nilainya kayak bachelor 20 tahun lalu gitu ya. Jadi pendidikan itu semakin tinggi semakin tinggi itu. Jadi uh, kalau punya kesempatan untuk melanjutkan, saya pikir itu lebih diambil saja. Mumpung masih muda, gitu kan? Ya, terima kasih, Mas mandi Terima kasih banyak, Prof. Agus Hasan. Sekian, uh, saya kembalikan ke moderator, Mas Bayazid. Silakan, Mas. Okay thank you Dr. Muhammad Andiansari who, who has led our discussion and thanks to Professor Agus Hasan for the presentation and discussion that was an insightful presentation for all participants the attendance link is already available please fill it completely the next agenda is submission certificate to our honorable keynote speaker Professor Agus Hasan by the head of mathematics master program di Penogoro University to uh, Mr. Dr. Heru Cahyana, the opportunity is yours. Terima kasih, Mas Yasid. Uh, ini mau dibantu. Oh, sudah. Ya, terima kasih, Mas Nafis. Ya, sudah share uh, sertifikatnya untuk Prof Agus Hasan saya atas nama pribadi dan atas nama Program Studi Magister Matematika pada khususnya dan Fakultas Sains dan Matematika undip mengucapkan terima kasih atas sharing ilmu kepada kami semua semoga apa yang sudah diberikan Prof Agus pada sore hari ini betul betul membawa kebaikan, membawa manfaat bagi kami semua, khususnya bagi adik-adik, baik yang S1 maupun yang S2, ataupun juga Bapak-Ibu dosen yang saat ini bergabung. Semoga motivasi yang tadi diberikan oleh Prof. Agus pada tarotan penutup visiting lecture pada sore hari ini semoga betul-betul bisa kita renungkan sehingga yang belum S3 supaya segera S3 yang ada kesempatan untuk mengambil S2 supaya mengambil S2 sehingga kaitannya dengan peluang mendapatkan pekerjaan peluang mendapatkan kesempatan kerja ini menjadi lebih besar. Mohon dapat diterima perbagus sertifikat dari kami. Uh, untuk administrasi yang lainnya nanti akan uh, diurus oleh bagian administrasi kami. Gitu, Prof ya. Agus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heru. Uh, okay, we hope the certificate would be a uh, keepsake for Professor Agus Hasan from Mathematics Master Program di Ponegoro University. The last agenda is documentation and closing. For all participants, please open your camera and we will take some pictures for the documentation. For all participants, please open your camera and we will take some pictures for the documentation. sato, 2, diga. okay, thank you. Uh, to all participants, once again, i remind you to fill out the attendance form and for the certificate will be sent to your email maximum one week after the visiting lecture. thank you for joining our visiting lecture today and we apologize if there are any mistakes. we hope this event can be useful. For all of us. See you in, see you in the next event. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak mas, Pak Agus. Terima kasih. Nah Mas Pandi. Terima kasih Pak Agus. Terima yeah. ya. kasih ya. prof. Baik ketemu lagi. Yeah, ya sampai ketemu. <laughs> Jangan kapok nanti kami undang lagi. Terima kasih. <laughs> ya. Yeah. Pak Fandi, terima kasih Pak Fandi sudah. Sama Sama, sama Pak. Ya, ya adik, -adik mahasiswa terima kasih. Panitia Mas Oke terima kasih sudah membantu. Saya sekalian izin ini ya langsung meninggalkan lokasi. Ya, Pak. Pak saya juga izin pamit pulang juga. Ya.